aja series dari online event Nuffic Neso Indonesia untuk mempromosikan atau untuk menyetop penyebaran COVID-19 ya. Kita untuk mentransform semua kegiatan menjadi kegiatan online sekarang, tadinya offline. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang nih, bentuknya talk show interaktif secara interaktif bersama 2 current students di Belanda. Yang satu merupakan awardee beasiswa dari StuNed Scholarship, dan yang satu merupakan awardee beasiswa dari Orange Tulip Scholarship. Dan ini juga unik, yang satu adalah master student, dan yang satu adalah bachelor student. Jadi teman-teman yang mau mendengarkan mengenai tips-tips menyiapkan studi S1 maupun S2, ini bisa di sini. Sayangnya S3, kita belum bahas di sini, mungkin di forum-forum lain akan kita bahas seperti itu. Nah, sekali saya Pidi Naufal dari Nuffic Neso. Apa sih sebenarnya Nuffic Neso? Nuffic Neso merupakan organisasi non-profit atau nirlaba yang merupakan kantor perwakilan dari kantor Nuffic di Belanda yang bertugas untuk di 4 hal, yaitu adalah mempromosikan pendidikan antara pendidikan Belanda dan ke Indonesia maupun pendidikan Indonesia ke Belanda, menjembatani kerjasama institusional antara Universitas Belanda atau Dutch Higher Education Institutions dengan institusi-institusi di Indonesia, dan juga kami juga menjembatani Holland Alumni Network atau mengelola kegiatan Holland Alumni Network. Jadi teman-teman kalau misalnya udah selesai untuk sekolah di Belanda, nanti teman-teman balik ke sini ada banyak banget kegiatan buat alumni-alumni Belanda di sini, dan juga yang terakhir mengelola program beasiswa, ada StuNed, OKP, EUSHAP, dan ODS, seperti itu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai studi di Belanda, silahkan teman-teman tanyakan langsung di kolom chat. Tidak harus pertanyaan langsung ke kedua narasumber saja, tapi juga pertanyaan umum mengenai studi di Belanda lainnya, karena kita sudah ada sukarelawan yang live di Click Meeting ini dan juga di Facebook. Yang di Click Meeting ini ada Mas Bagus. Halo Mas Bagus, bisa memperkenalkan diri di kolom chat. Nah, Mas Bagus Nuffic Neso akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan juga di Facebook ada Mbak Emmy. Di Facebook Live ada Mbak Emmy ya, yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semua, kayak gitu. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang kedua pembicara kita dengan Katya dan juga Lucy. Hai Katya dan juga Lucy di Belanda, selamat pagi. Bisa diaktifkan kamera dan juga soundnya. Pagi Katya. Katya sudah bergabung. Bagaimana dengan Mbak Lucy? Apakah Mbak Lucy sudah bergabung? Kita tunggu Mbak Lucy sebentar. Oke, sepertinya Mbak Lucy ada dinamika yang terjadi di sini. Oh, oke, Mbak Lucy bergabung dengan akun lain ternyata, teman-teman. Hai Mbak Lucy. Jadi tadi udah bisa ngebuat kamera. Hai, Mbak Lucy, bisa aktifkan mikrofonnya? Gampang lah. Iya, udah kedengeran ya, Mas. Sudah, ya. Maksudnya udah dipakai ya tadi, soalnya ada echo dikit, gitu. Semoga tidak mengganggu suaranya. Apa kabar nih semuanya di Belanda? Enak. Baik. Iya, sih mestinya. Baik, semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Bagaimana nih perkuliahan online-nya dari Katya dulu? Jadi aku sih soalnya udah tahun terakhir, ini semester terakhir aku. Jadi aku udah nggak ada kelas lagi. Jadi aku magang sama ngerjain tesis. Aku nggak ada kelas lagi. Oke, jadi tapi sekarang magangnya udah selesai dan sekarang tinggal di rumah aja untuk mengerjakan tesis ya berarti ya? Iya, jadi aku magang online juga, work from home, dan aku juga ngerjain tesis di rumah. Oke, ini bagaimana Mbak Lucy kabarnya sekarang? Baik, Mas Pidi. Ya, sekarang kalau Mbak Lucy programnya 1 tahun atau 2 tahun nih? Aku di sini ambil LLM International Business Law, itu 1 tahun. Jadi sekarang aku udah di semester 2. dan udah final exam juga, dan semuanya dilakukan melalui online. Waduh, ini agak ajaib ya tahun ini. Jadi walaupun programnya cuma 1 tahun, tapi ada fase beberapa bulan kita di rumah aja. Sedih nggak sih Mbak Lucy? Terus terang sedih banget sih. Soalnya biasanya kan kita datang ke kelas, ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-teman, bisa berdiskusi dengan luasa, bisa datang ke library juga, bisa baca buku, ngerjain tesis sampai larut malam. Tapi ini harus dikurung di kamar selama berbulan-bulan. Ya, itu juga untuk kebaikan kita semua. And then this going to be like something, one story to tell to everyone. Because ya, COVID-19 change the behavior of people and making a new normal. Ya nggak sih? Ya, betul Mas. Oke, sekarang kita balik ke Katya. Katya, mengenai preparation study Katya ini kan di sini banyak teman-teman Sobat Neso nih, ada 94 orang currently. Mereka sedang mempersiapkan studinya ke Belanda. Katya bisa diceritain nggak sih? Oh ya, Katya juga sekarang bisa cerita tentang Katya sekarang studi apa, programnya apa, di mana, dan apa yang Katya lakukan waktu preparation dulu. Ya. Kenapa milih Belanda juga bisa diceritakan? Oke, aku sekilas juga introduce myself. Jadi aku namanya Katya, aku sekarang final year International Communications Management di Haagse Hogeschool atau The Hague University of Applied Sciences. Itu programnya cuma 3 tahun, jadi makanya aku tahun terakhir dan sekarang ngerjain tesis. Jadi sekilas sedikit tentang preparation journey-nya aku. Aku sebenarnya tahu tentang, aku mikir mau kuliah di Belanda itu pas University Fair, dan pas di University Fair yang di sekolah aku. Waktu itu aku di Binus Serpong, dan waktu itu ada University of Groningen buka stand di sekolah. Terus aku jadi interested kayak, oh oke, ada program yang aku mau. Waktu itu dulu aku mau ngambil geografi. Tapi lama-lama aku browsing dulu lah gitu. Mungkin ada kuliah lain, bukan Groningen aja. Dan aku browsing di studi di Belanda. Ada Haagse Hogeschool. Dan aku baca mereka offer scholarship 5.000 euro untuk potongan tuition fee di tahun pertama. Dan itu salah satu scholarship buat S1 ya. Aku nggak tahu, I don't really know kalau ada beasiswa lain, biasanya emang cuma master. Dan aku galau mau di Groningen atau mau di Haagse Hogeschool. Tapi waktu itu bulan Mei, aku dapat email dari ODS Neso, aku dapat scholarship-nya, dan itu bikin aku, oh ya, yaudah aku udah dapat beasiswa, aku mendingan Haagse Hogeschool aja. Keren. Dan yaudah langsung sikat. Langsung sikat. Ini kayak peribahasa, aku pernah dengar peribahasa kayak choose people who choose you. Iya, bener banget kayak gitu. Seseorang yang kayak udah respect kamu, kapan lagi gitu kita dapat rezeki untuk beasiswa OTS kayak gitu, kenapa nggak dipilih aja? Apalagi kalau misalnya nggak ada, kita lepaskan sayang gitu, malah dikasih ke orang lainnya nggak sih? Iya, dan itu juga aku dapat confirmation emailnya itu pas ulang tahunnya mama saya. Wow. Jadi itu ya, let's say it was a good birthday present. Jadi aku juga, okay, you know what, this is a sign, aku ambil aja. Okay. Dan itu udah berapa tahun yang lalu berarti ya? 2017. 2017, dan sekarang udah mau lulus, tapi Katya masih secara detail mengingat gitu ya, bahwa itu merupakan satu hadiah terindah buat mamanya Katya juga waktu itu. Kita pindah ke Mbak Lucy. Hai Mbak Lucy. Nah, kalau Mbak Lucy persiapannya gimana nih? Sebagai StuNed awardee, juga, dan sebagai waktu itu preparation journey-nya kayak gimana, kenapa milih Belanda, Tilburg, dan akhirnya bisa berangkat dan studi sekarang. Oke. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, aku di sini ambil LLM in International Business Law. Itu programnya 1 tahun. Sebelum aku berangkat ke Belanda, aku udah bekerja sebagai corporate lawyer di salah satu law firm di Indonesia, Asega Famzen Partners. Jadi udah 6 tahun bekerja. Ceritanya aku pengen sekolah nih, jadinya merasa ada banyak permasalahan di pekerjaan yang harus aku pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana preparation aku dimulai dari aku cari jurusan apa yang sesuai untuk aku. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, itu penting banget untuk tahu. Teman-teman berangkat sekolah ke Belanda, ada beberapa hal yang bisa teman-teman pertimbangkan. Yang pertama, itu courses offered by university. Jadi jangan asal pilih jurusan waktu mau apply S2 ke Belanda. Cari tahu apakah memang mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan yang akan teman-teman ambil itu memang sesuai dengan passion dan juga skill requirement yang teman-teman butuhkan. Nah, terus yang kedua, yaitu tadi, apakah itu bisa enhance knowledge dan skill dari teman-teman. Lalu yang ketiga, mungkin banyak di antara teman-teman yang udah bekerja, pengalaman kerja beberapa tahun. Nah, itu penting juga untuk teman-teman pertimbangkan apakah jurusan yang teman-teman ambil itu ada relevansinya dengan pekerjaan yang teman-teman sedang tekuni sekarang. Jadi jangan sampai pilih jurusan karena, oh ini kayaknya eye-catching nih, ini kayak bagus nih, gitu. Ini kayak populer nih. Banyak banget ya kayak gitu. Ya, betul. Ranking juga, ini rankingnya bagus nih, kayak gitu. Padahal mah kayak, ini orang rankingnya bagus, kamu rankingnya udah bagus juga belum untuk diterima. Biasanya gitu. Ya, betul, malu. Nah, terus yang selanjutnya itu kesesuaian dengan beasiswa. Ada banyak sekali beasiswa yang ditawarkan untuk teman-teman menempuh pendidikan ke Belanda. Aku sendiri itu dapat beasiswa dari student in Netherlands, StuNed dari Nuffic Neso Indonesia. Juga punya fokusnya, jadi nggak semua jurusan dikasih beasiswa gitu sama penyedia beasiswanya. Nah, itu untuk jurusannya. Nah, untuk yang kedua itu universitasnya yang bagaimana. Setelah teman-teman tahu jurusan mana yang cocok untuk pengetahuan teman-teman, untuk karir teman-teman ke depannya juga, baru yang kedua kita menentukan universitas apa. Nah, ada banyak universitas di Belanda. Ada banyak juga kesamaan antara satu universitas yang satu dengan universitas yang lain. Nah, teman-teman di sini perlu melakukan comparison. Apakah jurusan yang ditawarkan oleh kampus A itu sama saja atau mungkin lebih bagus daripada yang ditawarkan oleh kampus B. Gimana cara menilainya? Aku sendiri waktu itu ngelihat nih, untuk jurusan International Business Law, ada beberapa mata kuliah atau courses yang ditawarkan di website masing-masing universitas. Nah, aku baca nih rinciannya, kira-kira untuk mata kuliah ini apakah cukup nih untuk bisa mengembangkan kemampuan dan pengetahuanku, dan apakah relevan juga dengan pekerjaan yang aku kerjakan sehari-hari di kantor. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, dicari juga keunggulan dan perbedaan dari masing-masing universitas. Karena universitas di Belanda semuanya bagus, tapi perlu diketahui bahwa masing-masing universitas itu ada keunggulannya masing-masing. Contoh misalkannya untuk program International Business Law, itu nggak semuanya ditawarkan di Universitas di Belanda. pesan ini. Jadi makanya saya pilih LLM di Tilburg University. Nah, untuk kenapa pilih negara Belanda, ini sebenarnya dilatar belakangi lagi oleh pendidikan yang sudah saya tekuni sebelumnya dan juga pekerjaan yang sedang saya jalani saat ini. Kebetulan saya S1 dari jurusan hukum, bekerja di bidang hukum juga, dan memang dulu hukum negara Indonesia itu kan dibawa oleh negara Belanda. Jadi kita punya kesamaan sistem hukum nih dengan Belanda, yaitu civil law. Jadi aku merasa Belanda adalah negara yang tepat karena kita mempunyai kesamaan sistem hukum. Terus yang kedua, unsur di Belanda juga menawarkan pengalaman belajar yang unik. Pengalaman yang aku rasakan sampai sejauh ini adalah learning environment di kampus di Belanda itu beda banget dengan di Indonesia. Di sini kita bisa dipertemukan dengan berbagai pelajar dari belahan dunia lain dengan pengalaman yang berbeda juga. Jadi kita bisa sharing satu sama lain dan mengembangkan pengetahuan kita satu sama lain. Lalu yang terakhir itu biaya hidup. Dibandingkan dengan negara-negara lain, kalau boleh jujur, living cost di Belanda itu affordable banget. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa aku pilih studi di Belanda, terus kenapa aku pilih LLM International Business Law di Tilburg University. Kedengeran? Sorry, aduh sorry, soalnya tadi nggak kedengeran, aku lupa unmute. Iya, tadi kayak seru banget nih dari pengalaman Mbak Lucy beserta Katya. Sekarang aku penasaran nih tadi ke statementnya Mbak Lucy. Abis Mbak Lucy lulus kuliah S1 kan kerja di law firm ya? Iya. Nah, di law firm kan itu pasti sibuk banget loh, kan Mbak? Maksudnya dari kerjanya dari pagi sampai pagi lagi. How did you actually manage to prepare everything for the university and for the scholarship? Nemuin obstacles nggak selama itu? Iya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada juga yang udah punya pengalaman lawyering, kerja di kantor hukum, itu kerjanya dengan tight deadline dan juga under pressure. Nah, ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi aku dalam mempersiapkan studi aku ke Belanda. Terutama mungkin tight working hours ya. Tight working hours, terus tired to start. Jadi sebelum saya memulai mempersiapkan aplikasi, dokumen-dokumen yang diperlukan, terus juga buat melengkapi dokumen-dokumen untuk beasiswa StuNed, itu seringkali terbentur dengan jam kerja. Nah, gimana langkah yang bisa dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus buat dulu checklist dari dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, baik dari universitas maupun beasiswa. Nah, setelah itu, yang kedua, jangan lupa set the deadline. Nah, jadi dengan teman-teman punya deadline ini, teman-teman punya patokan nih ke depannya. Dan harus ngecek ke universitasnya. Tuh. Terus yang ketiga, dicek selalu progres dari aplikasi pendaftaran ke universitas maupun juga beasiswa. Dan yang terakhir, tidak boleh malas. Karena rasanya memang lelah sekali dari pagi sampai malam. Tapi lagi-lagi tantangan terbesar dalam studi ke Belanda ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage waktu dan bagaimana kita bisa mengalahkan rasa lelah dan rasa malas kita. Oke. Nah, kita balik nih sekarang ke Katya. Katya, pasti kalau misalnya untuk mempersiapkan S1 tantangannya beda. Apalagi kita tahu kelas 12 itu kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian gitu, mulai dari UN, kalau misalnya Katya di Binus ada yang A-level atau enggak IB, habis itu kita mempersiapkan juga persiapan ke universitas. Persiapan universitas belum lagi kita menyiapkan persiapan untuk OTS-nya juga. Pada saat itu obstacle Katya apa aja? Tantangan dari Katya apa aja? Aku tantangannya sih, iya sih ujian. Karena aku nggak ngambil A-level, aku jadi apply pakai UN sama tes sebelumnya, kayak ujian sebelumnya. Dan itu sih yang bikin heboh ya, soalnya kayak ngejar minimumnya untuk university application-nya. Terus aku juga waktu itu kayaknya sibuk magang, soalnya karena aku nggak ngambil A-level, kewajibannya tuh harus magang sebulan. Jadi aku harus manage itu juga. Iya sih, dan deg-degan aja lah gitu ya. Itu sih kayak rasanya belum siap mental gitu kalau ke kuliah gitu. Kayak masih enjoy kelas 12, kayak baru lulus. Jadi ya lebih ke deg-degan aja sih gitu. Dan pertama kali kayak keluar negeri, kayak bener-bener tinggal 3 tahun gitu. Jadi ya itu sih. Oke. Iya, itu pasti tantangan banget. Apalagi dulu ya, sempat waktu itu aku mau S1, pada saat itu kita belum tahu mengenai, kita belum dapat diterima di mana-mana nih. Itu kayak itu tantangan banget gak sih pada saat itu? Takut ngambil gapir lah atau apalah gitu kan, tantangan banget ya pada saat itu. Nah, Katya, aku mau nanya nih, pada saat itu kan kita baru daftar-daftar nih, kita paling research juga dari internet ya. Dari research dari internet, dari website universitas, dari YouTube mengenai kita research mengenai kotanya juga. Kebayang nggak sih waktu itu kuliah di Belanda itu kebayangnya apa, dan kenyataannya tuh seperti apa? Apakah sama nggak sama bayangan Katya waktu itu? Iya, itu sih juga like kamu kalau nonton film kan kayak ekspresinya kayak buildingnya tua atau apa sih kampusnya gede gitu, and then aku datang ke Haagse, tiba-tiba kampusnya modern, kampusnya lumayan kecil, jadi ekspektasi langsung hilang semua kayak. Dan salah satu nanti yang aku mau jelasin itu perbedaannya university sama University of Applied Sciences. Itu sih yang mungkin aku harus riset lebih awal sebelumnya, karena itu ekspektasi like because it's so different, jadi it makes your expectations better gitu loh. Jadi kalau emang dari awal udah tahu mau University of Applied Sciences, ya bacanya University of Applied Sciences aja, nggak usah di-compare ke university lain gitu. Terus iya sih, soalnya kayak lihatnya tuh di film-film kayak rasanya keren gitu ya Pak, di especially kalau compare ke university di UK gitu, kayak Oxford, keren gitu kan. Terus kayak datang ke sini, I'm not saying that it's bad, it's different gitu. Jadi kayak it's very different. Dan aku juga waktu itu sebelum ke sini aku cuma pernah ke Amsterdam aja, jadi aku cuma dapat suasana Amsterdam. Jadi pas aku juga beda banget Den Haag, Amsterdam, kota-kota lain kayak Utrecht, Rotterdam, Tilburg gitu, itu beda dan punya khas sendiri gitu. Dan itu yang juga harusnya aku juga riset. Ya Katya, mendingan sekarang langsung dijelasin deh. Tadi Katya mau menjelaskan sesuatu tentang perbedaan research dan applied science. Kita langsung masuk ke sesi utama. What I wish I knew before studying in Holland. Apa sih yang harusnya gue tahu dari dulu nih, kayak gitu, before studying in Holland, biar sesuai ekspektasi, biar bisa disiapin better. Coba Katya mau menjelaskan sesuatu dari slide-nya mungkin? Boleh. Jadi, pertama yang aku bilang, perbedaan universitas sama homeschool itu sangat-sangat beda. Itu aku nggak tahu awalnya, soalnya karena obviously pas aku research everything is in English, I'm not going to research it in Dutch. Jadi aku nggak tahu bedanya apa itu lebih ke research. Jadi yang kayak oke, lecture-nya besar, banyak apa namanya, konten yang harus dipelajari gitu-gitu ya. Kalau home school itu lebih praktikum, jadi banyak presentasi, gimana ya, apa namanya, kayak coursework, project gitu ya, hands on, lebih praktikal gitu. Dan itu juga salah satu yang aku I wish I knew itu, it's okay to speak up gitu ya. Itu salah satu yang mungkin aku masih ketempel, soalnya you have that high school mentality yang kayak when you're high school kayak guru nanya ya kamu diem aja gitu kayak. Tapi di homeschool at least mereka bener-bener yuk tanya, yuk let's make mistakes gitu, kayak mereka bener-bener open to that gitu. Dan aku bener-bener struggle itu dengan, you know, orang Indonesia kan juga bisanya lebih quiet ya daripada compare European people. So itu it's very hard for me in my first year to speak up like that. Terus another thing I wish I knew secara akademis itu kurang kelihatan mungkin ya. Tapi it's okay. Tapi poin ketiga aku itu independent studying. Karena di, again, like I said, like you have that high school mentality, so you try to find your teacher, kayak, oh ya minta remet dong, oh minta extra class, gitu-gitu, kayak, ya guru-guru di sini baik kok, kayak they will answer your question, tapi they're not going to offer extra time for you, just because you don't understand something, gitu loh. Kayak, mereka expect kamu untuk independent, kayak, okay, ini, kamu sign login di Blackboard itu kayak intranet, jadi ada materi, jadi kamu cek materi di online terus kamu belajar sendiri kelar gitu, kayak nggak, mereka nggak tentu bisa kasih waktu lebih untuk membimbing kamu untuk belajar lebih di topik tersebut gitu. Dan additionally juga cara belajar kamu juga pasti berbeda. Jadi misalnya kamu emang suka orang yang misalnya di Indonesia kamu kebiasa oh ya aku suka ngopi sambil belajar kayak, dan mungkin it's a bit different gitu di sini kayak karena orangnya kalau di sini ngopi aja. Jadi tapi ada juga kok kayak study cafe, dan aku biasanya juga aku orangnya kayak gitu. Jadi kalau belajar aku harus di cafe. Jadi aku so far ini selama karantina memang susah juga. Harus nulis tesis di rumah. Kita pindah ke Kak Lucy sekarang. Kak Lucy, kalau misalnya Kak Lucy kayak gimana? What you wish you knew academically ya, secara akademik yang apa namanya, sehingga kamu berharap waktu itu kamu udah tahu sebelum. Okay, thank you Mas Pidi. What I wish I knew, terutama itu mengenai practice more, reading more academic books, reading more academic journals, terus academic writing, sama speaking juga. Jujur waktu itu pas sampai di Belanda dan mengikuti kelas selama beberapa minggu pertama, itu mengalami culture shock. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa di Belanda itu senang banget baca buku. Jadi reading material yang harus dibaca dan diselesaikan dalam waktu singkat. Bisa jadi misalkannya hari ini dosennya kasih bahan bacaan 100 halaman, teman-teman harus bisa baca itu dan menyelesaikannya dalam 1 hari. Besok di kelas biasanya akan langsung berdiskusi. Jadi memang pola belajar mengajarnya beda sekali dengan Indonesia. Nah, tadi Katya udah sharing kalau di Indonesia mungkin seringnya datang ke kelas, duduk, diam, dan guru menjelaskan. Nah, di Belanda ini, terutama untuk program master yang saya ambil, itu beda banget. Karena begitu masuk kelas, kita diharapkan udah membaca bahan-bahan reading material yang dikirimkan sebelumnya oleh dosen. Jadi udah nggak ada lagi, kita nggak tahu pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama dosen. lagi, ternyata saya juga harus berkompetisi untuk tunjuk tangan menjawab pertanyaan dari dosen. Jadi ternyata mahasiswa-mahasiswa lain itu sangat aktif di kelas. Nah, teman-teman harus mulai biasakan, more practice in English speaking, biar nanti pas di kelas nggak kagok. Gitu. Terus salah satu yang ingin I wish I knew, jadi sebelum saya berangkat ke Belanda itu, salahnya saya adalah saya nggak ngecek dulu nih buku-buku apa aja sih atau pelajaran apa aja yang nanti akan diajarkan oleh dosen di kelas. Mungkin teman-teman punya senior atau mungkin anggota keluarga yang mengambil jurusan yang sama dengan teman-teman. Nah, teman-teman bisa nanya sama mereka buku-buku apa aja yang dipakai di kampus. Jadi teman-teman saya nggak melakukan itu, jadi kaget banget, capek banget. Kadang membaca sesuatu tanpa harus saya mengerti gitu. Belum selesai, saya harus pergi berangkat ke kampus. Gitu, satu hal. Terus, jadi masing-masing universitas Belanda itu juga punya learning platformnya masing-masing. Untuk Tilburg sendiri, contohnya kita punya kanvas, di mana dosen dan mahasiswa itu bisa berdiskusi satu sama lain. Jadi teman-teman tenang aja, di Belanda itu gampang banget kalau teman-teman mau kontak sama dosen. Bisa tanya segala hal tanpa harus tatap muka. Nah, ini juga yang waktu itu saya kelewatan. Saya nggak tahu gitu kalau misalkannya ada online learning platform ini. Padahal sebelum berangkat ke Belanda, banyak banget informasi yang disediakan oleh kampus kita masing-masing lewat online learning platform ini. Itu untuk akademik. Terus kalau misalnya akademik nih, kita bahas dulu sedikit ya. Atau dibahas dulu sedikit. Kalau misalnya tadi 100 halaman dalam satu hari, strateginya gimana, Mbak? Bener-bener belajar semua atau dibagi-bagi sama teman-temannya? Strateginya beda-beda. Bisa jadi nih, kita kan di kampus itu kan ada study group. Nah, biasanya kita bagi-bagi juga sih sama teman-teman satu kelompok studi kita. Jadi misalkannya saya baca dari halaman 1 sampai halaman 25, nanti teman saya baca dari halaman 26 sampai 50. Setelah itu kita mengambil intisari dari bacaan yang kita baca masing-masing. Habis itu baru kita kumpul lagi, terus kita diskusi mengenai materi yang ada dalam bukunya itu. Itu menarik banget ya. Nah, sekarang kita pindah ke non-akademik, Mbak Lucy. What you wish you know non-academically before studying in Holland? Ya, ini banyak banget, lumayan ya, untuk yang non-akademik. Mungkin tadi beberapa udah di-sharing juga sama Katya. Jadi yang pertama itu, teman-teman harus tahu dan paham mengenai student housing atau accommodation di Belanda. Nah, tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota di Belanda, itu punya student housing atau accommodation masing-masing. Tapi teman-teman sebelum berangkat itu bisa cari tahu dulu kira-kira nih dari kampus enaknya tinggal di mana ya, karena banyak sekali di sini student housing atau accommodation yang jaraknya sangat dekat dengan kampus. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan, karena waktu saya datang ke Belanda ada beberapa teman-teman juga yang bahkan belum punya tempat tinggal. Nah, jadi ini penting banget nih tempat tinggal. Tapi kalau boleh saran, lewat mekanisme online itu kan banyak banget scam. Nah, teman-teman harus pastikan dulu memang platform yang teman-teman pakai untuk bertransaksi, untuk bayar biaya rentalnya sebelum datang ke Belanda, itu adalah platform yang terpercaya. Kalau untuk di Tilburg sendiri, waktu itu aku caranya adalah kontak ketua dari PPI Tilburg. Nah, jadi tiap-tiap kota di Belanda itu punya perhimpunan pelajar Indonesia atau PPI. Ada PPI Tilburg, ada PPI Leiden, ada PPI Kota Den Haag, ada PPI Wageningen. Nah, teman-teman bisa kontak ketuanya atau mungkin pengurusnya lewat media sosial. Biasanya ada bisa lewat Instagram, Facebook, untuk aku tempatin saat aku datang ke Belanda. Dan senang banget, ternyata teman-teman PPI itu sangat helpful. Jadi mereka memberikan data ke kita, siapa aja yang nanti akan meninggalkan Belanda di akademik period berikutnya. Jadi kita dikasih informasi mengenai kamarnya, keadaannya gimana, terus harga sewanya berapa, gitu. Terus teman-teman juga bisa kontak student organization di kota masing-masing. Kalau di Tilburg sendiri itu ada ISM. Nah, itu bisa dibuka di Facebook. Nah, di situ biasanya nggak cuma tempat tinggal aja nih yang ditawarkan. Jadi orang-orang yang udah mau keluar dari housing, udah selesai sekolah, biasanya mereka ngasih tahu di platform itu, di grup itu, berapa atau apa ada barang-barang yang mau dijual. Jadi lumayan nih teman-teman, nanti siapa tahu dapat gratis. Karena kemarin saya juga dapat limpahan barang gratis dari senior. Gitu. Lalu yang kedua, get ready to bike everywhere. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena di Belanda nggak ada Gojek. Nggak ada Gojek, nggak ada Grab, dan nggak ada Uber. Jadi kemana-mana kita harus bisa independen nih, bisa mandiri. Aku sendiri di sini lebih sering bepergian naik sepeda, kecuali jaraknya jauh seperti antar kota atau memerlukan jarak yang jauh. Nah, jangan sampai teman-teman udah nyampe Belanda baru mau belajar gimana caranya mengayuh sepeda. Gawat banget. Buat para pelajar di Belanda, selain sepeda ada alat transportasi lainnya sebenarnya, dan itu sangat nyaman, terus harganya terjangkau juga. Ada bis biasanya kalau teman mau pergi antar kota, dan juga ada kereta NS. Nah, tapi lagi-lagi sebagai pelajar di negeri orang, teman-teman pasti mau dong menghemat pengeluaran. Jadi penting banget buat teman-teman untuk bisa belajar naik sepeda sebelum pergi ke Belanda. Terus, get prepared for Dutch common weather. Nah, seperti negara-negara Eropa lainnya, Belanda mempunyai 4 musim nih. Nah, sekarang ini kita di sini lagi spring, harusnya ke Guggenhof, tapi nggak bisa karena corona. Nah, Belanda itu terkenal banget dengan cuacanya, angin-angin yang besar. Nah, jadi teman-teman harus siap mental dan juga siap fisik nih. Cari tahu, mungkin teman-teman ada yang alergi dengan dingin, atau mungkin nggak bisa di cuaca yang terlalu ekstrim. Contoh misalkannya nih, biasanya kita masa Indonesia selalu cek weather forecast sebelum kita keluar dari housing dan mau ke kampus. Tapi percayalah, cuaca di Belanda itu unpredictable sekali. Semenit hujan, semenit panas, semenit lagi nanti bisa angin besar datang. Nah, jadi teman-teman cari tahu kira-kira apakah ada cuaca yang alergi terhadap fisik teman-teman. Kalau udah tahu, teman-teman mungkin bisa siapin kira-kira survival needs apa yang teman-teman butuhkan. Mungkin ada obat tertentu, atau mungkin ada pakaian tertentu, atau mungkin ada makanan tertentu yang harus teman-teman konsumsi. Daily Dutch language. Sebelum ke sini, kebetulan aku ikut pembekalan di Kedutaan Besar Belanda. Itu kita diajari beberapa simple daily Dutch language. Awalnya sih nggak tahu ya kenapa gitu, karena kan di sini juga orang-orangnya pasti berbahasa Inggris, di kampus juga bahasa Inggris. Nah, tapi percayalah, setidaknya teman-teman butuh untuk menguasai sedikit bahasa Belanda. Karena itu dibutuhkan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya learning juga gimana cara masak, karena di sini untuk order makanan itu mahal banget. Untuk potong rambut juga, karena dia potong rambut sangat mahal di sini. Dan going Dutch, direct on time. Jadi yang terkenal dengan orang Belanda itu adalah mereka sangat on time, dan mereka akan ngomong secara to the point. Jadi teman-teman jangan kaget kalau nanti datang ke Belanda, ada kerjaan yang kurang bagus, itu nanti akan mereka tegur. Itu Mas Pidi. Mas Pidi kayaknya masih mute. Iya, sorry Mas, kayaknya masih di mute. Nah, sorry tadi aku di mute. Ya, bener banget. Kayaknya tadi makanan untuk bahan-bahan makanan di sana seperti bahan mentah itu cenderung murah ya. Tapi kalau misalnya udah jadi makanan jadi itu mahal banget nggak sih? Kayak gitu. Jadi emang jauh banget harganya. Makanya how to cook itu bener banget, harus banget. Katya, kalau Katya, what you wish you know non-academically? Yeah. So, secara non-akademis, pengalaman pertama aku, kan aku datang ke sana, itu pas aku masih 17 tahun. Aku ulang tahunnya Desember 99, jadi aku ada beberapa bulan yang aku masih 17 tahun. Aku nggak rekomend kalau ada anak SMA yang di sini dan masih 17 tahun, semoga kalian bisa ya handle. Tapi waktu itu mungkin cara aku kurang riset juga. Salah satu hal yang susah banget di sini kalau underage itu bikin bank account, dan itu sangat penting. Kalau bisa itu hari pertama sampai Belanda, bukan hari pertama juga ya, tapi kayak it's the first thing that you usually do. Because kan kamu biasanya kirim package fee gitu, jadi itu kayak ada tuition fee, ada visa fee dan segala macamnya, insurance segala macam, dan itu kamu harus tetap balik, dan kamu nggak bisa dikirim ke KKR Buniada atau ke BCA, ini harus bank account Belanda gitu, dan itu yang bikin ribet. Soalnya aku nggak masuk waktu itu, aku masih 12 tahun. Aku tanya semua bank account, aku tanya semua bank, maksudnya kayak anak 17 tahun nggak bisa dibikin. Dan ini juga ribet banget karena pas aku masih 17 tahun, aku juga harus ngambil duit scholarship aku kan, soalnya dikirim dan itu harus ketemu kamu, dan awalnya aku pokoknya lumayan ribet. Dan long story short, akhirnya aku ngomong sama pihak university dan deket banget sama ulang tahun aku. Jadi kayak minggu pertama Desember atau something, mereka kayak, oke, kita kerjasama sama bank ini, coba kamu bikin atas nama university ini, pasti bisa. Dan akhirnya bisa gitu. Dan itu sih yang aku pengalamannya apa ya kalau under 18. Terus kedua, ini mungkin a little bit off sedikit ya, karena promosi, when people say kayak, oh ya aku kuliah di Belanda, and it's easy because everyone speaks English. It's true, but it's kind of hard karena when like now I'm in an internship, right? Aku lagi magang, dan it's a multinational company, but it's still based in the Netherlands, so a lot of people are Dutch. And everything is still going to be in Dutch. Kalau misalnya udah mau lulus dari kuliah di Belanda dan mau kerja, ngambil Zukiar, itu I suggest at least try to get A2 or B1, karena it's going to make your life so much easier. You're going to be able to communicate with your coworkers more than. The thing is, even though they can speak English, it's if you show that you are learning Dutch, that's they have a level of appreciation yang kayak mereka respect banget, kayak oh orang ini trying hard to fit in, trying hard to integrate, that's the word, integrate. Dan jadi language is one thing that I recommend. Not necessarily important, but recommend. Terus itu ketutup, tapi itu tulisannya Indo-Dutch lifestyle. Jadi kayak yang Lucy udah bilang sebelum, jadi kayak going Dutch, kayak going on time, riding a bike, segala macam itu. Yes, that is important. Tapi one thing that I also notice is that people aren't going to judge you if you are, still Indonesian gitu ya, karena di sini Indonesian diasporanya itu banyak banget, dan itu juga aku sebenarnya awalnya kaget ya, like aku tahu banyak orang Indonesia di Belanda, tapi I didn't know it was that big. Dan kayak Lucy bilang sebelumnya, PPI itu penting. So, you know, join everything kayak, you know, King's Day, itu nanti kalau kalian bisa lihat-lihat lagi, itu foto aku lagi pas King's Day. You know, orange enjoy. Orange Tulip, betul. So just enjoy everything about Dutch lifestyle juga gitu loh. Ikut kayak biasanya one thing that people say is about the Dutch lifestyle is that you have a work-life balance. Jadi kayak abis kerja ya udah drop everything gitu, nggak usah pegang lagi, nggak ada overtime. Jadi kadang-kadang abis selesai kantor nih makan bareng atau whatever, jadi kayak santai aja, bawa santai gitu, dan enjoy that gitu, dan so have fun lah gitu, kayak don't think about it too much gitu menurut aku, just enjoy your time. Dan I know mungkin anak master yang cuma setahun 2 tahun kayak itu yang lebih yuk makin enjoy gitu loh, soalnya I'm sure setahun tuh nggak cukup. Dan aku dari dulu itu kayak ketemu anak master yang cuma setahun dan kayak aduh setahun nggak cukup, pengen lebih lama gitu loh. Jadi enjoy lah. Oke deh, sekarang kita ternyata udah banyak banyak dapat questions nih dari netizen ya, dari sobat Neso sekalian yang udah join ya. Ini pertanyaan pertama kayaknya bisa dijawab oleh, tadi udah sempat dijawab sama Mbak Lucy, tapi kayak mungkin bisa dibetulin lagi nih, Kak. Kalau udah keterima dan masih menunggu waktu keberangkatan, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Misal baca-baca paper atau jurnal, buku, dan lain-lain. Ini di luar visa dan lain-lain ya, Mbak Lucy. Apa sih yang kita harus misalnya kayak apakah kita harus les writing lah, atau belajar writing di internet, ataupun baca jurnal? Jangan lupa di-unmute, Mbak Lucy. Oke, Mas Pidi. Seperti yang udah aku bilang tadi, ini benar banget. Jadi untuk mengisi waktu teman-teman, mulai dari udah confirm nih akan berangkat studi ke Belanda, dan menunggu sampai waktu keberangkatan, teman-teman bisa memperkaya kemampuan teman-teman supaya nanti nggak terlalu kaget belajar di kampus dengan baca akademik jurnal, baca paper, dan juga yang lain-lainnya. Terus riset juga, seperti tadi aku bilang, akan bagus sekali kalau teman-teman tahu nih buku-buku apa aja yang nanti akan dipakai saat teman-teman belajar di kampus di Belanda. Jadi teman-teman waktu masuk ke kelas sudah ada sedikit bayangan. Oke, itu penting ya, berarti kayak pre-research dulu sebelum-sebelumnya, kayak katanya kepoin nih senior-seniornya pakai buku apa aja gitu kan. Oke, next ini pertanyaan kayak cocok untuk Katya nih. Apa ada bidang prioritas menjadi pertimbangan untuk di progres pada ODS? Terus kayak ini lebih kepada ini ya, untuk BE program ya selain bidang prioritas, tapi kayak mungkin kita bisa kembangkan pertanyaan ke what do you think that makes you outstanding to be accepted in the ODS scholarship? Okay. Itu kan yang ODS yang itu kerjasama sama The Hague University. Jadi sama mereka di The Hague University namanya World Citizen Talent Scholarship, dan itu yang aku harus kerjain itu nulis esai, ada tema. Waktu itu temanya tentang multiculturalism. Aku sebenarnya ada esainya di sini, tapi ya bentar aja. Ya jadi itu tentang multiculturalism, dan aku aku personal aja sih, mereka emang sebenarnya ngeliat how can you be a good fit to the university. Jadi aku benar-benar stay honest, stay true to myself in that essay. Aku cerita I'm always aku dari dulu sih di sekolah internasional ya, jadi aku emang expose banget di international community, dan the fact that The Hague University itu promote itself as a diverse place, jadi itu yang aku kira aku juga cocok. Dan ya aku sih cerita pengalaman aja sih di essay beasiswanya aku. Tapi kalau buat OTS yang lain, aku tahu sih waktu itu Groningen ada ya OTS, tapi mungkin buat master. Jadi ini benar-benar salah satunya aku yang lihat buat bachelor. Oke, kalau misalnya tadi menjawab OTS itu ada prioritasnya nggak sih? Prioritas kan OTS ini adalah beasiswa universitas yang dikhususkan untuk orang Indonesia. Jadi kita ngambil jatah beasiswa universitas untuk orang Indonesia. Nah, tentunya setiap universitas pasti punya pertimbangan masing-masing dong. Siapa aja sih yang boleh ikut? Misalnya ada Groningen, ada beberapa jurusan aja. Misalnya kayak untuk khusus untuk Faculty of Medicine sama Faculty of Arts. The Hague bisa untuk semua program bachelor degree. Yang lainnya itu khusus banget masing-masing. Aku ketikin ya di sini nanti untuk tahu program-program beasiswa OTS itu di www.nesoindonesia.or.id/OTS. Kan bisa baca di situ semua prioritas program OTS. Nah, lanjut. Ini pertanyaan, mungkin ini relevan untuk Lucy. Lucy, persiapan pendaftaran kampus dan beasiswa kira-kira perlu spare waktu berapa bulan ya biar aman? Bertahun-tahun nggak sih? Iya benar Mas. Jujur aku sendiri itu udah apply ke kampus dari tahun 2017. Untuk aku baru bisa masuk di tahun 2019. Jadi lama banget ya sebenarnya, hampir 2 tahun untuk mempersiapkan semuanya. Tapi kenapa waktu itu sempat aku menunggu 2 tahun? Karena memang ada beasiswa yang aku apply. Jadi kebetulan untuk yang di tahun pertama aku nggak dapat beasiswa, dan baru di tahun kedua akhirnya aku mendapatkan beasiswa StuNed. Nah biasanya kalau untuk full intake itu proses pendaftaran udah mulai dibuka dari bulan September ke bulan Oktober. Itu untuk academic fair ya di tahun berikutnya yang dimulai sekitar bulan Agustus atau bulan September. Jadi kira-kira persiapannya memakan waktu kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun. Teman-teman perlu pertimbangkan juga salah satu persyaratan untuk kuliah di Belanda adalah IELTS score yang sesuai. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa nilai IELTS score teman-teman sudah mencukupi untuk sekolah ke Belanda. Karena sering banget nih para calon pelajar yang akan berangkat ke Belanda itu tersendat di nilai IELTS. Jadi mungkin bisa taking time until up to 2 years untuk persiapan semuanya sampai dengan teman-teman benar-benar masuk kuliah. Wow, lama juga ya kayak gitu. Tapi menurut aku waktu adalah investasi terbesar yang paling harus kita spare nggak sih untuk studi di luar negeri, terutama saya. Waktu itu is beyond money. Money you can actually search it back. Ya, tetapi waktu is something that you will never get back. Oke, kita moving ke pertanyaan selanjutnya. Nih, mungkin Katya tahu teman-teman Katya mungkin ada punya pengalaman yang udah selesai. Apakah setelah selesai kuliah lalu bekerja di Belanda akan diwajibkan untuk bisa bahasa Belanda? Pertama ini dulu ya, abis ada banyak nggak sih? Katya tahu nggak, dengar nggak pengalaman mengenai orang-orang yang lulus dari The Hague misalnya yang langsung kerja di Belanda? Dan apakah mereka wajib bahasa Belanda atau enggak? Mungkin bukan university ya, jadi aku mereka sih di encourage untuk bisa bahasa Belanda juga. Depends on the field. Kalau aku kan fieldnya komunikasi, jadi kalau aku mau kerja di Belanda, masa aku communicate pakai bahasa Inggris aja? Jadi mereka tetap expect aku bisa bahasa Belanda gitu. Kalau misalnya lebih ke engineer, itu kayaknya sih mereka di encourage aja gitu. Jadi there is no the thing is like nobody is forcing you to study Dutch. Itu juga pengalaman aku dari tahun pertama, kayak sebenarnya dari tahun pertama aku di sini aku nggak ada. Aku bukan nggak ada ya, tapi aku belum ada interest untuk belajar bahasa Belanda. Aku kira di sini juga aku cuma kuliah aja gitu, dan aku sebenarnya awalnya belum lihat kayak oh iya bisa kerja di sini gitu. Tapi karena aku udah mulai magang, aku udah kebayang kayak oh iya sebenarnya kerja di sini juga enak, dan mereka kadang-kadang ya coworkersnya aku kan banyaknya orang Belanda, jadi mereka mungkin juga kadang-kadang lebih ngomong bahasa Belanda sama saling to each other gitu ya. I think you can get a company to sponsor your Dutch lessons, because Dutch lessons are quite expensive, dan kalau mau sampai level B1 itu bisa ribuan. Jadi memang aku coba cari sponsor gitu ya. Kalau misalnya ini company yang mau menolong bayar kursus bahasa Belanda, ya that's good. Tapi ya it's not, nggak harus gitu sih. Pokoknya diwajibkan nggak, tapi sangat-sangat di-encourage. Oke, thank you banget Katya. Ini nih, kayaknya kita udah masuk penghujung acara, tapi satu pertanyaan yang menarik mungkin bisa dijawab oleh Lucy. Ketika mengambil program LLM, apakah pengalaman kerja sangat berpengaruh untuk pembelajaran di sana? Bagaimana jika fresh graduate S1 Hukum kemudian langsung ambil program LLM? Waktu Lucy di sana, pengalaman kerja Lucy bikin Lucy outstanding nggak di kelas atau gimana? Dibandingkan dengan teman-teman classmate yang lain, yang having no work experience, aku bisa bilang pengalaman kerja sebelum berangkat kuliah ke Belanda itu ngaruh banget. Kenapa? Karena yang sering datang di kelas itu adalah case study gitu. Dimana case-case study ini sebenarnya adalah case-case yang sering aku tanganin selama aku bekerja di kantor. Terjawab di kelas. Jadi sangat mempengaruhi, tapi tenang aja, walaupun teman-teman fresh graduate, kita sama-sama belajar di kelas. Jadi baik yang udah punya pengalaman kerja maupun nggak punya pengalaman kerja, itu kita akan sering ada study group dan akan sharing knowledge satu sama lain. Oke deh. Teman-teman, kita ternyata sudah sampai di penghujung acara. 1 menit lagi kita selesai. Nah, terima kasih banget untuk teman-teman yang udah stay dari awal tadi sampai penuh banget roomnya. Habis itu di Facebook juga, teman-teman di Facebook makasih banget. Pertanyaannya makasih banget juga teman-teman yang udah di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang belum dijawab, itu bisa banget untuk menghubungi kami di channel-channel yang udah tersedia di slideshow di depan. Bisa melalui telepon, tenang aja telepon kita aktif karena sudah attach di handphone masing-masing. Walaupun kita nggak di kantor, kita bisa tetap angkat telepon, WhatsApp, email, Facebook, Twitter, Instagram, dan juga informasi studi di Belanda bisa diraih di www.nesoindonesia.or.id. Terima kasih banget Katya dan juga Lucy waktunya, really appreciate it, very insightful. Gitu ya, semoga nggak keberatan untuk bantu Neso di lain kesempatan. Gitu, good luck untuk studinya, good luck untuk tesisnya, Katya, gitu, semoga kayak segera selesai dan mendapatkan nilai sempurna. Kayak gitu, jangan lupa kita ada berbagai event lagi ke depannya, mengenai event-event studi di Belanda lainnya. Kita ada hari Selasa depan, kita ada program talk, nih, yang tadi nanya tentang LLM, ini ada lagi program talk Instagram Live bersama Mas Santun Gunadi, student dari LLM in Law and Technology di Tilburg University, sama seperti Mbak Lucia, nanti ada di hari Selasa. Dan juga nih, kita memperkenalkan program baru. Di hari Rabu, kita akan ada kuliah online. Teman-teman yang mau merasakan bagaimana sih kuliah online di Belanda, di Universitas Belanda, kalian bisa ke sini, ke online learning series dari judulnya adalah Snippet to Civil Engineering Higher Education in the Netherlands. Jangan khawatir kalau misalnya ini teknik atau kayak gimana, ini bisa banget ikuti semuanya, karena di sini saya sudah set untuk program SMA, anak SMA pun bisa. Jadi kayak kalian rasakan akan experience-nya aja gitu untuk studi di Belanda kayak gimana. Kalian itu available semua dan bisa diregister di bit.ly/event.nl. Terima kasih semuanya sudah datang ke webinar kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Ini juga akan sudah kita rekam dan akan dipublish di YouTube channelnya Nuffic Neso Indonesia, dan juga rekamannya ini stay juga di Facebook. Saya pamit. Selamat menjelang buka puasa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.